finally here. Kaki bangku, tapi nak main bola? Jangan risau, kami ada solution dia. Dalam video ni, kami akan kongsikan cara-cara untuk buat robo soccer sendiri. Tak payah nak lari atas padang, biar robot yang buat semua kerja tu. Untuk robo soccer ni, kami menggunakan Motion Pro 2350 port yang lengkap dengan servo motor sebagai kicking mechanism. Dengan port ni, robot boleh tenang bola dengan tepat. Dan dalam video ni juga, kami akan tunjukkan step by step macam mana nak design robo soccer guna KitKat. Percaya atau tak? Senang je! And by the end of this video, kita akan ada 3D model robo soccer yang dah ready untuk di-print. Kita start dengan buka KitKat dulu. Kalau ada yang belum ada account, pergi je dekat KitKat.com. Sign up and create design baru. Inilah workspace kita. Dekat sini, kita akan design robo soccer kita satu per satu. Kita mula dengan buat body kotak dulu. Saiz kita set 148x148mm sebab spek kena ikut 150x150mm. So, kita buat tolerance sikit dalam 2mm je. Tinggi pula, kita buat dalam 50mm. Lepas tu, kita nak potong sikit dekat depan ni dengan angle 22.5 degrees. Bagi ada slope, potong ikut saiz ngam-ngam. Align bagi sama, kalau tak berapa ngam tu, grid tu kita boleh adjust. Tukar grid ke 0.25mm, baru boleh buat potongan lebih tepat. Untuk highlight dua part ni, hold shift dan left click. Lepas tu, kita boleh buat tempat hole bola. Set kedalaman 50mm, luas dia 100mm. Highlight part yang nak potong, lepas tu combine. Dah siap bahagian depan, next kita buat ruang tayar. Combine bentuk ikut saiz tayar. Bagi besar sikit supaya tayar muat elok nanti. Kadang-kadang, kena teredu 3 kali baru dapat bentuk yang sesuai. Bila dapat bentuk yang sesuai, baru kita implement masuk ke body robot. Lepas tu, kita buat tapak untuk letak komponen-komponen macam bot dengan motor. Kira-kira sikit bagi tepat. Bahagian ni a bit tricky. Perlu guna kreativiti untuk hasilkan satu-satu bentuk. Setiap blok yang kita buat, kita boleh tukar-tukar color bagi senang untuk kenal pasti. Lastly, kita akan buat ruang dalam body tu luas sikit supaya ada space cukup untuk letak macam-macam komponen. Lepas tu, siap!
Oops, jangan lupa cek balik ukuran semua. Buat dimension check untuk pastikan semua ngam sebelum kita print. Barulah robot kita perfect. Alright, settle dah buat body robot kita. Next video, kita akan bawa masuk model-model sedia ada. Pasang komponen-komponen untuk buat mounting. Kalau tak mahu terlepas, make sure untuk follow, like dan share. Jumpa dekat part seterusnya nanti tau. Stay tuned!